kita teruskan dengan the second part of this lesson. Kita dah masuk ini pula kelas. Macam mana nak sebut ni? Saya pernah sebut perkataan ni sebelum ni. Bukan Greek nut ni. Jangan sebut Greek nut. Bukan Greek. Dia tak bunyi Greek pun. Actually it should be pronounced as green yard. Green yard. Green yard. Okay, green yard. Itu sebutan yang betul lah nama dia. Inilah Mr. Green Yard ni. So teruskan ni dengan Green Yard reagent guys. Apa itu Green Yard reagent? Okay, sebelum kita pergi pada Green Yard reagent, saya tunjukkan sedikit lah. Saya ceritakan sedikit tentang carbon metal bonds. Nah, sebelum ni, yang you jumpa adalah carbon bonded dengan non-metal kan. Contohnya macam halogen, okay, ataupun hydrogen dan oksigen, kan itu apa yang you jumpa sebelum ni. Okay, sekarang kita tahu. Contohnya kalau kita ambil contoh haloalkane tadi, when carbon is bonded to a halogen, so carbon tu akan jadi apa? Carbon itu akan jadi partially positive. Why? Because halogen is more electronegative than carbon. Itu kalau carbon is bonded to halogen. Tapi guys, kalau carbon is bonded with metal, tak kisahlah methyl group 1 ke, methyl group 2 ke, methyl group 13 ke, okay, so dia akan menjadikan apa? Dia akan menjadikan carbon itu partially negative pula. Sebab apa? Sebab carbon is more electronegative than metal. Dia dah terbalik tau, dia dah terbalik. Jadi itulah apa yang berlaku guys. Kita tengok dekat sini kan, ini dalam haloalkane. See, dia punya carbon itu partially positive because it is bonded to halogen. Tetapi kalau carbon is bonded to a metal, so dia akan jadi apa? Dia dah terbalik. Metal itu yang akan jadi partially positive, carbon itu yang akan jadi partially negative pula. Nah, kenapa? Sebab metal kan is more electropositive than carbon, ataupun carbon is more electronegative than metal. Okay, ini saya kena cerita ni dulu. Sebab benda ni ada kaitan dengan kita punya reagent ni, Green Yard reagent ni. Okay, ini pun tak ada apalah, just benda yang sama juga. So kalau kita tengok dekat sini, contohnya kalau kita ada methyl fluoride guys, nampak tak dia punya bond moment tu, dia punya bond arrow tu, dia pergi towards mana? Towards fluorine kan, sebab fluorine is more electronegative. Tetapi kalau kita ada methyl lithium like this, okay, kita ada methyl lithium like this, since carbon is bonded to a metal which is lithium, so kita tahu lithium dengan carbon, carbon is more electronegative kan than lithium. So dia punya, nampak tak dia punya arrow dia ke mana? Sebab apa? Sebab in this case carbon itu adalah more electronegative than lithium. Itu beza ikatan antara carbon dengan halogen, ikatan antara carbon dengan metal. Okay, maksudnya kenapa saya cerita benda ni? Sebab okay, ini ada kaitan dengan reagent yang you nak belajar ni, Green Yard reagent. So kalau you guys tengok, ini adalah dia punya general structure of, atau general formula lah, general formula of Green Yard reagent, RMgX. R ni alkyl, Mg ni apa? Mg, magnesium lah. X ni adalah halide. Sebab tu lah Green Yard reagent ni, Green Yard reagent ni juga dikenali sebagai alkyl magnesium halide. Alkyl magnesium halide. So itulah yang disebut sebagai Green Yard reagent. Okay, sekarang kita tengok macam mana nak hasilkan this Green Yard reagent. So apa kita akan buat guys? Kita akan tindak balaskan alkyl ataupun aryl halide dengan magnesium metal. Okay, dan this reaction kita perlu tambahkan ether. Di mana ether ni dia punya function sebagai solvent untuk nak melarutkan magnesium tadi. Okay, sebab apa? Sebab magnesium ni kita tak boleh guna air sebagai solvent. You guys pun tahu kan apa jadi pada magnesium, you masukkan dalam air. Kan, you pun tahu kan. Okay, so that's why kita tak guna solvent ni air. Instead kita akan gunakan ether. Ether sebagai dia punya solvent. Jadi kalau kita tuliskan guys, inilah dia punya general equation dia. You ada haloalkane, tak kisahlah alkyl halide ke ataupun aryl halide ke, reacts with magnesium, ada ether sebagai solvent, dan kita akan dapat RMgX. And what is this? Itulah dia yang kita sebut sebagai Green Yard reagent. Dan R tu boleh jadi sama ada alkyl ataupun aryl. Aryl you all pun tahu kan apa aryl kan? Benzene ring lah.
Okay, so itu dah dikatakan macam mana kita nak produce this Grignard reagents, guys. Okay, dan X tu halogen lah, could be either chlorine ataupun bromine ataupun iodine lah. Alright, seterusnya. Kita tengok contoh macam mana kita nak hasilkan this Grignard reagent tadi. So kita ada for example methyl iodide. Okay, kita tindak balaskan dengan magnesium in ether. So senang je reaction ni guys. Apa you buat? Halogen dengan alkil ni, you just insertkan magnesium dekat tengah-tengah. Between alkil dengan halogen itu. Jadi kita akan dapat apa sih? You akan dapat methyl magnesium iodide. Okay, methyl magnesium iodide. So inilah dia Grignard reagent. Okay, contoh lain kita ada bromoethane ataupun ethyl bromide. Kita tindak balaskan dengan magnesium in ether. C kita akan dapat apa? You masukkan magnesium dekat tengah-tengah. So you akan dapat ethyl magnesium bromide. So ini adalah another contoh Grignard reagent. Ataupun kalau you guna secondary butyl chloride here, okay, kita tindak balaskan dengan magnesium in ether. Okay, you akan dapat secondary butyl magnesium chloride. Okay guys, satu saya nak ingatkan Grignard reagent ni, you mesti guna magnesium sahaja. Magnesium sahaja. You guna metal lain, itu bukan Grignard reagent. Walaupun boleh berlaku reaction, tetapi that is not Grignard reagent. Grignard reagent adalah dia menggunakan magnesium in ether yang ditindak balaskan dengan halo alkene. Okay, and all of these three, ini actually adalah alkyl halide lah. Kita menggunakan alkyl halide. Tapi kalau kita menggunakan alkyl dalam bentuk straight chain lah. Tapi kita juga boleh gunakan cycloalkyl. For example, you ada apa ni? Cyclohexyl chloride ataupun chlorocyclohexane. Pun samalah apa you buat. Antara Cl dengan carbon itu, kita just masukkan magnesium kat tengah-tengah. Jadi kita akan dapat cyclohexyl magnesium chloride. Yang ni kalau kita menggunakan cycloalkyl. Tapi kalau kita menggunakan aryl halide, inilah aryl halide tadi. Kan? Dia ada benzene ring bonded to a halogen. In this case, you ada bromobenzene. Okay, you tindak balaskan dengan magnesium in ether. So sama juga guys, you just masukkan antara tengah-tengah tu, antara halogen dengan benzene itu, kita masukkan magnesium. So you akan dapat this compound here. Also suatu Grignard reagent. Okay. Okay everyone. Right. Okay. Sekarang saya tahu. Mungkin nak tanya, sir, kenapa kita kena belajar ni? Kan? Kenapa kita kena belajar tentang Grignard reagent ni? Sebab guys, Grignard reagent ni dia adalah sangat-sangat useful. Okay. Sangat-sangat useful di mana kita boleh hasilkan banyak benda. Nanti saya akan cerita lepas ni apa yang kita boleh hasilkan. Okay guys, sebenarnya sedikit tentang biodata tentang Mr. Grignard lah. Okay, Francois August Victor Grignard. Okay, sebenarnya dia juga adalah salah seorang pemenang ni lah guys Nobel Prize. Okay, dalam bidang kimia ni, chemistry. Okay, so he was a French lah, seorang daripada Perancis. Okay, so ini sedikit lah tentang Mr. Grignard. Okay, inilah tadi, kenapa perlunya kita belajar tentang Grignard reagent guys. Because from Grignard reagent, actually we can produce many things. Antaranya apa? Kita boleh produce alkene. Okay, kita boleh produce alcohol. Ataupun kalau you nak lebih tepat lagi guys, kita boleh dapat primary, kita boleh dapat secondary, kita boleh dapat tertiary alcohol daripada Grignard reagent ini. Dan at the same time juga kelas, kita juga boleh produce carboxylic acids. Sekarang saya nak ajar pada you all, macam mana nak dapatkan all of this? Kita start yang pertama dulu Okay, macam mana nak dapatkan alkene daripada Grignard reagent? So apa kita akan buat kelas? Grignard reagent, kita akan tindak balaskan dengan air. Okay, tindak balaskan dengan air. Dan air tu actually adalah kita akan tambah sedikit asid lah. Sedikit asid ataupun kita buat hydrolysis guys. Kita akan buat hydrolysis of Grignard reagent. Di mana produk dia adalah alkene. So apa yang berlaku guys, tengok dekat sini. Kita ada Grignard reagent, tindak balas with water in the presence of acid. Ataupun kalau you tak nak tulis macam ni, kita juga boleh tulis H3O plus lah. Pun sama juga. Okay, so apa berlaku? So this MgX akan replace by H. So kita akan dapat suatu
alkane, dan apa je daripada MgX ni, dia akan bergabung dengan OH daripada air tadi. So dia akan produce satu salt, MgOHX ni, suatu garam. Ini dia punya reaction dia. Okay, kita tengok contoh, for example. So kita dapat kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. You ada bromohexane. Okay, 1 bromohexane. You tindak balaskan dengan magnesium in ether, dapat apa tadi? Grignard kan? Nah, kita akan dapat Grignard reagent. So macam nak dapatkan alkane daripada Grignard reagent, kita akan tindak balaskan dengan water in acid ataupun H3O+, ataupun kita buat hydrolysis. So apa berlaku? Tukarkan MgBr itu dengan H, guys. Jadi kita akan dapat suatu alkane. In this case, kita akan dapat hexane. Okay, so ini contohlah. Right, cuba kita tengok pula contoh soalan lain. Okay, draw the structures and name all organic products for the following reactions. Kita teruskan pada soalan. So yang pertama kita ada ini, guys, 2-iodopropane. Okay, tindak balas dengan magnesium in ether followed by hydrolysis. Jadi sebenarnya benda ni dia adalah dia bahagi dia gabungan dua tau. The first reaction here, so ini adalah reaction untuk apa? Ini adalah reaction untuk kita nak hasilkan Grignard reagent. Daripada haloalkane, kita nak hasilkan Grignard reagent. And then, dah dapat Grignard reagent, baru kita akan proceed dengan step 2, hydrolysis of Grignard reagent. Jadi, you all kena tahulah dalam this reaction actually, sebelum dapat alkane ni, okay, sebelum dapat this alkane, dia akan produce apa dulu? Dia akan produce Grignard reagent dulu dalam step 1 here. Lepas tu bila you proceed dengan step 2, hydrolysis, barulah daripada Grignard reagent, kita akan dapat this propane, guys. Nah, cuma ni dah ringkaskan lah. Kalau you all tak nak ringkaskan macam ni, you boleh buat dua arrows lah. First reaction dengan magnesium and ether, dapat Grignard reagent, dah dapat Grignard reagent, you buat hydrolysis, barulah dapat alkane. Nah, jadi boleh buat dua arrows lah. Nah, dalam this case dia dah gabungkan kedua-dua reaction itu dalam satu saja, satu step je, one single step je. Okay, contoh yang kedua, dia ada bromopropane, guys. Okay, dapat apa? So tukar je halogen tu dengan H. Jadi pun sama, you akan dapat propane juga. Nah, bezanya A tadi kita menggunakan 2-iodopropane. Nah, B ni kita menggunakan 1-bromopropane. Okay, but still at the end you akan still dapat the same propane. Okay, kita teruskan seterusnya. Dia tak susah pun reaction ni kan? Simple je reaction dia. So kita ada 2-bromobutane, sama juga. Kita tindak balaskan dengan magnesium in ether. Firstly, kita akan dapat Grignard reagent. Dah dapat Grignard reagent, you buat hydrolysis, kita akan dapat butane. Okay. Alright, kita teruskan seterusnya. Okay, kita tengok pula macam mana kita nak synthesize primary alcohols daripada Grignard reagent. Jadi apa bahan yang diperlukan? So kita perlukan Grignard reagent and methanol. Ingat guys, Grignard reagent and methanol. Itu first step. And then second step, kita kena buat hydrolysis. Maksudnya kita tindak balaskan dengan apa? Dengan water in acid, H+. Okay, so apa produk dia? Kita akan dapat primary alcohol. So kita tengok inilah dia basically dia punya reaction scheme dia. So kita ada Grignard reagent, see, tindak balas dengan methanol in dry ether yang dia berfungsi sebagai solvent. Okay, so kita akan dapat apa initially? So initially you akan dapat this salt. Nah, kita akan dapat this garam now. Okay, and then bila kita, inilah kita akan step 1 tadi. And then this salt apa kita buat? Kita buat hydrolysis. Ini hydrolysis, ataupun kalau you tak nak tulis macam ni, you boleh guna H2O/H+. Okay, so apa yang berlaku? Okay, MgX ni akan keluar. So gantikan MgX ni dengan H, guys. So kita akan dapat primary alcohol. Okay, dan ini dia punya side product lah. Juga kita akan dapat suatu garam. So ini dalam, ini yang dikatakan dua step tadi. Ini step 1 dia. So ini step 2 dia. Yang dikatakan followed by hydrolysis tu step 2 lah. Okay, kita tengok contoh lain. Okay, cuma sebelum tu saya nak ingatkan kalau you guys perasan dalam this reaction, nampak tak apa yang berlaku? Kita punya alkohol tu, dia akan mempunyai apa? Dia akan mempunyai one carbon atom longer than its haloalkane. Jadi maksudnya ini juga adalah salah satu reaction yang kita katakan
apa ni, sesuai sekiranya kalau kita nak tambahkan bilangan carbon atom sebanyak 1 carbon atom. Okay, sebelum ni pun you dah pernah belajar kan? Kita tidak balas dengan apa? Dengan cyanide tu kan? Dia menambahkan bilangan carbon kan? Satu. Ini pun sama. Satu lagi cara untuk you nak panjangkan rantai carbon sebanyak 1 carbon atom, guys. Okay, and then another example here. Kalau you guys tengok dekat sini. So ini kita ada apa tu? Grignard reagent. Tidak balaskan dengan methanol in dry ether. Okay, and then followed by hydrolysis. So kita akan dapat apa? Gantikan MgBr itu dengan OH, guys. Jadi kita akan dapat primary alcohol dan you akan dapat MgOHBr itulah. Itu dia punya side product dia, which is a salt. Okay, and then contoh yang kedua, ini pun sama. So apa kita buat? You ada Grignard reagent, tidak balas dengan methanol in dry ether. Okay, itu step one lah. So apa berlaku? Okay, kita akan dapat satu compound, satu garam. And then bila kita buat proceed dengan step 2, hydrolysis. So apa berlaku? Kita finally you akan dapat your primary alcohol. Jadi kalau you tengok dekat sini, okay, ini dia dah satukan lah dalam satu step saja. Nah, sebenarnya you kena faham, ini dia sebenarnya dua step actually. Dia ada 1, dia ada 2. Step 1, step 2. Cuma dia gabungkan lah dalam satu reaction scheme saja. How to synthesize secondary alcohol. So in this reaction, apa yang kita perlukan? Yang pertama, of course lah, kita perlukan Grignard reagent. Okay, dan kali ni dia agak sedikit berbeza, guys. Untuk nak prepare primary alcohol, kita mesti guna methanol. Ingat, kita mesti guna methanol sahaja untuk nak dapatkan primary alcohol. Tetapi dalam kes untuk nak synthesize secondary alcohol, apakah aldehyde yang diperlukan adalah aldehydes other than methanol. Tak kisahlah you guna ethanol ke, propanol ke, butanol ke, as long as bukan methanol. Sebab kalau you guna methanol, kita cuma akan dapat apa? Primary alcohol. Jadi kalau nak dapatkan secondary alcohol class, kita akan gunakan aldehydes other than methanol. Jadi first kita tindak balaskan dengan Grignard reagent dulu. And then barulah followed by second step dia apa? Kita buat hydrolysis. Okay, jadi kalau you guys tengok dekat screen sekarang ni, so apakah produk yang you all akan dapat? Kita akan dapat suatu secondary alcohol. So now let's look at the reaction dia macam mana kan. You nampak tak kat sini? So first kita ada Grignard reagent. Okay, Grignard reagent. You tindak balaskan dengan suatu aldehyde. See, aldehyde selain daripada methanol ni. Sebab kalau methanol, ini dia punya structure, guys. CH2O. Ini methanol. Tapi kita tak gunakan methanol kita menggunakan aldehyde selain daripada methanol. So here kita gunakan satu contoh umum lah. Okay, jadi satu general aldehyde here. So apa berlaku, kelas? So initially, bila kita tindak balaskan both of these in dry ether, so kita akan dapat this salt. You can dapat RC. Okay, inilah suatu salt ni here. Okay, and then ini dia katakan step 1 tadilah. Ini actually this is the first step here. Okay, and then bila kita buat hydrolysis ini step 1, step 2, apa berlaku? Bila kita buat hydrolysis ataupun kalau you all tak nak tulis H3O plus ni, kita juga boleh tulis like this, H2O slash H plus. Ini maksudnya hydrolysis guys. So apa berlaku dalam this fraction? Okay, so tukarkan MgX ni kepada H. And you guys nampak tak apa kita dapat kat sini? Kita dapat suatu secondary alcohol. Okay, dan ini dia punya side product dia lah, MgOHBr. Okay, ada yang tanya, sir, kenapa tiba-tiba dekat sini Br kan? Sepatutnya sini X lah sepatutnya, bukan Br ni. Sebab kita menggunakan general formula je kat sini kan, X. Tapi tu pula lah, let's say kalau dekat sini you gunakan RMgBr. So here akan dapat MgOHBr lah, sama dekat sini. So X ni kita akan gunakan bromin, so sebenarnya akan jadi Br lah kelas Jadi basically, so inilah apa yang dikatakan macam mana nak synthesize a secondary alcohol daripada Grignard reagent. So now let's look at other examples. Okay kelas, you nampak apa dekat sini? Okay, cuma bezanya ini dia dah menggabungkan tau. Tadi dalam general equation saya tunjukkan tadi, saya dah split kepada dua lah. But actually we can combine those two
steps ni jadi kepada satu single reaction macam ni sahaja. Tapi dengan syarat dekat arrow tu, you kena letak dia in sequence lah. First apa, second apa. Jangan tak letak these numbers guys. Kalau you tak letak nombor ni, dia akan memberikan maksud lain. Apa maksud dia? Maksudnya semua itu you buat serentak. Sedangkan dia bukan serentak kan. Dia adalah step wise, step by step. Macam ni lah contohnya. First kita ada green yard reagent. You tindak balaskan dengan soaldehyde. Soaldehyde apa ni? Siapa tahu? Ini namanya adalah propanal. Kita ada green yard reagent. Tindak balaskan dengan propanal which is an aldehyde in dry ether. Ini first step. Nampak? Lepas tu dia letak nombor satu kat sini. Untuk nak menunjukkan this is the first step. So kita akan dapat apa tadi? Kita akan dapat satu salt kan? Okay. And then step two barulah kita buat hydrolysis. So apa berlaku? Kita akan dapat secondary alcohol guys. Nampak tak? You akan dapat suatu secondary alcohol. Okay. Dan juga dia punya side product. Okay, saya tunjukkan sikit lah macam mana kita nak buat reaction ni sebenarnya. Dia macam ni guys. Okay. First kita ada grignard reagent kan. Okay, sekarang kita tahu grignard reagent ni, this carbon adalah partially negative kan. Ni partially negative. So magnesium akan jadi partially positive. And then guys, bila kita draw pula kita punya aldehyde ni, kan CH3CH2, C double bond O, H kan. So this carbon adalah partially positive. So O ni pula adalah partially negative. So sebenarnya guys, apa yang berlaku dalam this reaction, okay, dia macam ni tau. Okay, sekarang kita tahu this carbon, this alkyl ni lah, ni alkyl ni, dia adalah partially negative kan. Jadi apa kita buat, this alkyl ni, ini kita, dia akan masuk dekat this carbon tau. Dia akan masuk dekat this carbon. Okay, ni apa ni? CH2, CH3 kan. Jadi apa kita buat, okay, so here they can form CH2, CH3 like this. And then this double bond dah tak ada. Ini double bond ni dah tinggal single bond. So apa dia akan buat kat sini? So MgBr ni, you masukkan dekat sini. Itu dah jadi OMgBr ni guys. OMg, OMgBr. So kita akan dapat like this. Ini apa yang berlaku dekat mana? Ini apa yang berlaku dekat first step ni guys. Apa berlaku dekat first step. And then bila kita buat hydrolysis in step 2 ni guys. So apa kita buat? Tukarkan MgBr ni dengan H. Sebab itu kita akan dapat apa? Kita akan dapat, sekejap saya padamkan ini. Okay, so apa berlaku? Tukarkan MgBr itu. Okay, jadi H. See? Apa kita dapat? Kita akan dapat suatu, inilah. Kita akan dapat secondary alcohol. Okay, kelas eh. So macam itulah cara dia. Macam mana reaction ini berlaku untuk kita nak dapatkan this secondary alcohol daripada grignard reagent. Okay, so ini contoh yang pertama lah. Kita tengok pula second example. Ini pun sama guys, kalau kita tengok dekat sini, kita ada grignard reagent tapi dalam bentuk dia punya cycloalkyl lah. Dia bukan alkyl, cycloalkyl. So kita ada cyclopentyl magnesium chloride which is the grignard reagent. Bertindak balas dengan, kita ada apa ni? Ethanol. Okay, first in dry ether and then followed by hydrolysis. Tak apalah, saya cuba lukis sebab sekali lagi. Dia macam ni eh, mula-mula dia macam ni. So ini kita punya ethanol tadi, saya lukis kat atas lah eh. Saya buat kat atas ni. So nampak ini kita punya ethanol. So initially dia macam ni kan, C double bond O. So apa berlaku? Kita buat apa tau? Apa berlaku? Kita buat macam ni. So putuskan double bond O ni. Okay. And then buat apa? Kita akan buat two new bonds. Sekejap, saya tukar colour. Warna hijau lah. Okay, jadi apa berlaku? Double bond tu putus dekat ethanol tadi. So dekat bawah ni, kita masukkan alkil. Ni alkil ni, dia masukkan dekat sini. Dekat carbon ni. Okay, and then dekat sini asalnya dia apa? Dia jadi OMgCl. Sebab kita guna Cl eh. Tadi contoh yang atas ni kita guna Br. Bromo kan? Ini kita guna kloro.
dia MGCL. So firstly guys, ini apa yang berlaku? Dekat mana? Ini apa yang berlaku pada first step. The first step, and the first step. Okay, and then bila kita buat hydrolysis, okay, bila kita buat hydrolysis, so apa yang berlaku adalah tukarkan MgCl ni guys. Okay, tukarkan MgCl dengan, saya faham, tukarkan MgCl with hydrogen. Nampak? So kita dapat apa ni? You akan dapat suatu secondary alcohol. Ini lah dia. Macam mana kita dapat this secondary alcohol daripada grignard reagent. Okay, so itu dikatakan macam mana kita nak synthesize secondary secondary alcohol from a grignard reagent. Okay, next kita tengok pula how to synthesize tertiary alcohol. Dia sama je dia punya reaction cuma beza dia guys, untuk nak dapatkan tertiary alcohol, kita akan tindak balaskan grignard reagent dengan ketone. Dengan ketone, okay, tak kisahlah whatever ketone you nak guna, propanon ke, butanon ke, pentanon ke, tak kisahlah Okay, then and then followed by hydrolysis. Okay, so basically reaction dia lebih kurang sama juga guys, kalau kita tengok dekat sini. Okay, cuma bezanya kali ni kita akan dapat tertiary alkohol lah. So you guys tengok macam mana reaction dia berlaku. Okay, first kita ada grignard reagent, dan kita tahu grignard reagent ni, this R adalah partially negative. So MgX dia adalah partially positive. Okay, so apa berlaku? Kita tahu dekat carbonyl ni, O ni partially negative kan, C ni partially positive. So apa akan berlaku? This alkyl akan insert here. Yang alkyl ni akan masuk dekat sini. So bila alkyl masuk dekat sini guys, dia akan form R dekat sini kan. So double bond kat sini dah no more. And then O ni kita akan masukkan apa? Kita akan masukkan O, M, G, X. Itu yang you akan dapat ini guys. Nampak tak? Kita akan dapat this salt here. Ha, ini apa berlaku dalam step 1. And then in step 2, kita buat hydrolysis. Simply you just tukarkan MgX ni kepada apa? Kita tukarkan dengan H. Kita tukarkan dengan H. Jadi si apa kita akan dapat? Kita akan dapat suatu tertiary alcohol. Okay, tertiary alcohol. So ni macam mana kita dapatkan tertiary alcohol Kita tengok satu contoh kat sini. Alright, so kita ada apa ni? Kita ada ethyl magnesium bromide. You tindak balaskan dengan propanon. Okay, okay, ni saya cuba pecahkan lah Kita cuba buat dia step by step lah. Okay, nampak So asalnya kita ada this ketone Kita ada propanon. Okay, so apa berlaku guys dalam this reaction? Okay, tengok dekat kita punya grignard reagent. So grignard reagent kita ini dia punya alkyl. This is the alkyl yang partially negative tadi kan. So inilah alkyl ini akan insert to this carbon here. Okay, bila dah masuk dekat sini, so dia akan masuk apa? CH2, CH3. So double bond ni tak adalah. Sebab kalau tak nanti carbon akan form 5 bondings kan. Jadi tak boleh. Jadi pi bond ni akan putus. So bila pi bond ni putus, ke mana akan pergi this pi bond? Dia akan naik ke atas ni. Saya padam sekejap. Okay, so pi bond ni dah no more. So apa berlaku seterusnya? So O ni akan jadi O minus macam ni kan? Lepas ni kita pun tahu MgBr ni pula adalah partially positive. Sebab tu MgBr akan masuk kat sini guys. Dan tu kita dapat OMG. OMGBr. Okay, you akan dapat OMGBr kat sini. Ini apa yang berlaku pada first step dia. First step. Tindak balas dengan grignard dengan ketone, okay, in dry ether. And then bila kita buat hydrolysis dalam the second step, so apa kita buat? Tukarkan sahaja MgBr ni guys. Oh, terpadam lah pula. Okay, tak apa, saya lukiskan balik. Okay, kita tukarkan MgBr tu. So ni tadi kan, dia dah masuk ethyl kat sini. So nampak, sini tadi ada OMgBr kan? Jadi tukarkan MgBr ni dengan OH. Ini dia akan jadi H kat sini. See, kita akan dapat apa? What is this? So inilah dia. Kita akan dapat suatu tertiary alkohol. Nampak tak? So apa jadi pada MgBr tadi? Dia akan bergabung dengan OH daripada air tadi.
Okay, bila kita buat analisis tu, kita akan hasilkan MgOH, Br, which is the side product in this reaction. Nampak tak? Ini macam mana kita nak hasilkan tertiary alcohol daripada this Grignard reagent. Ini contoh pertama lah, nak contoh yang lain. Okay, so ini pun sama. Cuma bezanya I'm using apa ni, kita ada cyclopentyl magnesium chloride. Kalau kita nak balaskan juga sama, kita still menggunakan the same ketone here, propanone. Okay, first in right ether and then followed by hydrolysis. So inilah dia, nampak? Kita still akan dapat tertiary alcohol. Ini pun samalah kalau kita cuba lukiskan, kita lukiskan ketone tu dulu. Like this. Okay, kan macam ni kan asalnya. Jadi apa berlaku? Kita putuskan pi bond. Okay, kita putuskan pi bond here and then you buat apa? Kita masukkan apa? Ni gas cyclopentyl ni. Ha, ini you masukkan dekat sini. Cyclopentyl. So sini letak, sebab kita ada MgCl dekat sini kan. So MgCl tu you bring here. OMgCl. OMgCl kat sini. Ini apa berlaku dekat first step. And then bila kita buat hydrolysis, so apa you guys buat? Tukarkan this MgCl ini dengan apa? Yes, dia tukar dengan hydrogen. Tukarkan dengan hydrogen. Okay, tukarkan dengan hydrogen. Here. See? Inilah dia. Kita punya ni. Macam mana kita dapat this tertiary alcohol guys. Okay, daripada tindak balas antara Grignard reagent dengan ketone. Alright. So itulah dia. And then contoh yang ketiga. So ini pun still kita nak hasilkan tertiary alcohol from Grignard reagent. So this is the Grignard reagent here. So ini kita punya ketone. Okay guys, pun ini pun benda yang samalah Jadi apa kita buat? Putuskan pi bond ni and then masukkan apa? You masukkan ni alkyl ni. Yang datang daripada mana? Alkyl ni datang daripada this alkyl magnesium chloride daripada Grignard reagent kan? Okay, jadi you all pun tahu sebelum ada H kat sini, dekat sini ada apa? Dekat sini ada MgCl. Itu asalnya macam tu. OMgCl kan? Itu apa yang berlaku dekat first step. Lepas tu bila kita buat hydrolysis, itulah MgCl ni digantikan dengan this H and finally you akan dapat inilah dia tertiary alcohol guys. Okay, so inilah macam mana kita nak dapatkan tertiary alcohol daripada Grignard reagent. Alright, kita teruskan yang terakhir. Yang terakhir adalah tadi kita dah tengok daripada Grignard kita boleh produce alkene, daripada Grignard kita boleh produce primary, secondary, tertiary alcohol, and lastly guys, daripada Grignard reagent juga kita boleh produce carboxylic acid. So macam mana caranya? Macam ni. Okay, see? Of course lah kena ada Grignard reagent. Cuma this time kita tindak balaskan Grignard reagent with carbon dioxide. Lepas tu followed by sama juga, followed by hydrolysis. Diikuti dengan hydrolysis. Jadi caranya macam ni. Mana kita akan dapat carboxylic acid lah at the end Okay, so first apa kita akan buat? Okay, step one ni kita akan tindak balaskan Grignard reagent with carbon dioxide. Ni ada double bond tapi you tak perasan tak ni C double bond O, C double bond O. Ingat lagi kan Lewis structure of carbon dioxide. Okay, so ini carbon dioxide. Okay, so firstly kita akan dapat this compound here. Kita akan dapat suatu garam lah. Okay, actually saya tunjukkan dulu macam mana dapatnya this salt here kan. Dia macam ni. Kalau you guys masih ingat, bila kita draw carbon dioxide, kan dia ada dua double bond O like this kan. Okay, dua double bond O like this. So ini adalah carbon dioxide. Okay, carbon dioxide So apa berlaku adalah kita tahu dalam Grignard reagent, this alkyl here adalah partially negative. Dalam carbon dioxide, this carbon adalah partially positive. Jadi apa yang berlaku adalah this alkyl akan added here. This alkyl ni akan added here. Sebenarnya ini nama tindak balas lah, nucleophilic addition sebenarnya guys. Tapi tak apalah, nanti bila kita masuk topik carbonyl, you akan belajar lah tentang this reaction nucleophilic addition.
Okay, jadi this alkyl akan added here to this carbon. So bila this alkyl is added here, maksudnya apa? Salah satu daripada pi bond ni mesti putus. Sebab kalau tak, carbon akan buat 5 bonds, kan? 5 bonding. So tak boleh lah kan? Tak boleh. Jadi dia akan buat 5 bonding. Jadi you pilih lah mana-mana satu. You nak pilih O sebelah kanan ke, O sebelah kiri ke, tak ada masalah. So let's say, malamak terpadam lah pula. Jadi apa berlaku? Ha, katakanlah dia akan jadi macam ni eh. Okay, nampak? Satu ni akan jadi minus, O minus. Okay, sini nampak alkyl ni. Ingat eh, daripada mana datang alkyl ni? Daripada this Grignard reagent. Okay, and then apa berlaku? Ni ada O minus kan? Sini ada MgX. So this MgX akan added here. Kita masukkan insert kat sini. Nah, itu yang dapatnya OMgX ni guys. Inilah dia. OMgX. And alkyl ni mana? So this is the alkyl. Nah, see? Nah, inilah macam mana terhasilnya this compound ini initially. Okay, itu dah berlaku dalam step 1. Okay, berlaku dalam step 1. Right. Seterusnya guys. Okay. Kita tengok eh. Apa berlaku seterusnya. Ini step 1 tadilah. And then step 2. Barulah kita akan buat apa ni? Hydrolysis. Right. Kalau kita tak berlaku dalam hydrolysis, just tukarkan sahaja this MgX. Tukarkan dengan H. Nampak? Tukarkan dengan H. Dan perhatikan apa berlaku guys. Kita dapat apa? Kita akan dapat suatu, apa ni? What is this? Carboxylic acid. See? Itulah dia. Macam mana cara untuk kita nak dapatkan carboxylic acid daripada Grignard reagent. Dan kalau you tengok, ini dia pecahkan dua tau. Dia pecahkan dua kepada two steps lah. Dua tindak balas kan. Step yang berbeza. Actually kan kita boleh combine kan. Kita boleh combine these two steps jadi kepada satu reaction scheme sahaja. So instead of kita buat berasingan, you guys juga boleh tulis macam ni. Sama je maksud dia. Maksudnya first tindak balas dengan carbon dioxide and then followed by hydrolysis. Okay, maybe some of you akan tanya, sir, kenapa dekat sini tak ada ether? Sebelum ni kan ada ether kan untuk primary, secondary, tertiary alcohol nak hasilkan tu, ada ether. Sebab kali ni kita menggunakan gas guys, kita menggunakan gas. So carbon dioxide kan gas. Jadi tak perlu nak menggunakan solvent. Okay, apa yang dia akan buat dalam reaksi sebenarnya, this haloalkane, Grignard reagent ni, kita akan bubblekan dia. Kita akan bubblekan dia dengan carbon dioxide gas. Jadi tak perlulah kita perlukan solvent ether itu. Okay, jadi tak perlu. That's why in this case tak ada ether kat sini sebab kita dah already menggunakan carbon dioxide gas. And then step 2 barulah kita buat hydrolysis. And finally you akan dapat carboxylic acid. Okay, kita tengok beberapa contoh lain. Okay, so here kita ada apa kat sini? Kita ada ethyl magnesium iodide bertindak balas dengan carbon dioxide. So initially kita akan dapat this compound here. So by now semua dah tahu macam mana dapatnya this compound, this salt here. And then bila kita buat step yang seterusnya, kita buat apa ni? Kita buat hydrolysis. Kan? Kita buat hydrolysis. So daripada this salt, kita buat hydrolysis. Finally kita akan dapat carboxylic acid. In this case daripada ethyl magnesium iodide, kita berjaya hasilkan propanoic acid. Dan kalau guys tengok eh, you tengok eh, ini juga salah satu cara untuk memanjangkan rantai karbon kan. Daripada nampak asalnya dia ada dua je karbon. Tapi bila dapat carboxylic acid, dia punya bilangan karbon dah jadi 3, dah jadi 3. Okay. Ini satu cara. Ataupun kalau you nak ringkaskan, you nak buat di dalam satu satu shot macam tu saja, satu reaction scheme tu saja, kita juga boleh simplify dia as base. Okay, cuma saya ingatkan sekali lagi please jangan lupa benda ni. Ni number 1 dengan number 2 ni kena tulis pada equation sebab dia berasingan ataupun dia in sequence. Dia kena tindak balas dengan carbon dioxide dulu, dah dapat produk, lepas tu barulah followed by hydrolysis. Sebab kalau tak ada number 1, number 2 ni menunjukkan semua itu berlaku serentak. Sebenarnya dia tak berlaku serentak, dia berlaku step by step. Okay guys, so itulah dia yang dikatakan macam mana untuk nak hasilkan carboxylic acid daripada Grignard reagent.
guys, jadi dengan berakhirnya example itu, actually kita dah habislah untuk topik Hello Alkin. So in the next lesson nanti guys, kita akan masuk pada the next chapter, chapter 15. So kalau sebelum ni you guys say hello to Hello Alkin, chapter 15 kita akan say hi to hydroxy compound. Okay, so itu saja untuk lesson kita untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, stay safe guys. See ya in the next lesson. Bye. See ya.